Halo guys, masih sama gue Muhammad Alivio. Kali ini gue akan melanjutkan misi atau jalan cerita dari game Command and Control Spec Ops ini. Di episode sebelumnya gue sudah menyelesaikan sebuah misi, yaitu nama misi tersebut adalah Operation Fifth Corner, dan gue ditugaskan untuk menyerang markas musuh dan menahan pasukan para sindikat agar mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Dan sebelumnya gue sudah nyelesain, dan sekarang gue akan melanjutkan misi selanjutnya, yaitu misi Operation The Rise of Cobra. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kalau kalian mau baca tinggal di pause aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita sudah mendapatkan soft lamp, dan di misi ini kemungkinan kita akan melawan tank guys. Oke, kita mulai. Oke, kita pasang dulu guys. Jadi maaf ya guys kalau gue jarang ngomong di game ini, karena gue fokus main game biar enggak dapat bintang 2 atau bintang 1 guys. Oke. Oke, kita sudah bertahan. Pasang di sini, sini, dan sini. Oke, kita upgrade dulu guys. Oke, sebelum gua lanjutin, nanti itu di ronde ke 7 musuhnya sama infanteri, jadi kalian harus hati-hati, dan juga kalian harus ngikutin yang cara gua yang gua lakukan ini, banyakin yang mesin gun, terakhirnya rocket launcher. Oke, kita lanjut. Nih, ini namanya BTR-40SG-43. Senjatanya itu SG-43 guys. Nggak terlalu sakit sih tembakannya, nggak kayak LAV gitu guys. Kalau nggak salah yang mobil tank tadi, kendaraan tank ban, nggak terlalu sakit sih, cuman ya nembak doang sih. Oke, kita lanjut. Oh iya, gue juga lupa bilang, jadi pas sebelum kalian di ronde ke-7 kalau nggak salah, usahakan semua yang gunnernya kalian bisa sampai ke level max atau ke mesin gun gunner heavy mesin gun. Karena apa? Karena jika kalian nggak full, kalian bisa kalah guys, atau saya dibilang musuhnya bakal bisa masuk ke target. Oke, kita lanjut.
Nah, ini tank yang gue maksud, guys. Ini tank bakal ada terus di misi yang akan datang. Misi, semua misi dia akan ada terus. Namanya nih adalah tank M60. Dan di misi yang sekitar misi 9 sampai 15 itu tank ini akan keluar terus. Dan ini tank ini susah banget dihancurin, guys. Walaupun dia like tank atau apa gitu, gua kurang tahu. Pokoknya ini tank bakal keluar terus di setiap misi. Jadi kalian kalau kemungkinan ketemu ini tank, langsung pakai cara rocket launcher aja semua. Itu saranku ya, guys. Oke, cara guys, gua fokus dulu. Nah ini udah. Nah ini yang gua maksud, guys. Ronde ketujuh itu musuhnya susah. Susahnya karena apa? Infanterinya terlalu banyak dan mereka menyerangnya dari dua arah. Jadi kemungkinan kalau kalian menggunakannya cuman roket launcher doang, itu bakal kalah. Gua udah nyoba dan kalah. Jadinya gua pakai strategi kayak gini dan akhirnya bisa. Oke, kita lanjut. Bisa kan? Nah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gua jelasin, guys. Ini soft flame-nya itu kalau udah di recon soft flame-nya atau recon yang udah kalian upgrade ke soft flame level max, itu bisa nandain tank. Ya. Karena menandai tank, tapi kalau masih ke di level 1 itu belum bisa nandain tank, paling cuman kendaraan sedang yang bisa di kayak LAV sama yang BTR 40 itu, guys. Ya begitulah. Oke, lanjut. Nah ini tanknya, guys, udah bisa ditandain.
Okay. Tinggal kita tunggu aja, guys. Okay, selesai. Gampang, guys. Cuman begitu doang sih. Kalau kalian veteran sih, difficulty veteran masih bisa lah ya. Ikutin cara gua. Oke, kita upgrade dulu. Ini. Oke. Oke, guys, jika kalian masih belum ngerti yang gua jelasin, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, guys, jika kalian suka, sampai sini dulu untuk bermain game Command and Counter Strike Op. Jika kalian suka dengan video gua bermain ini game, jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe ya, guys. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya. Gua Muhammad Alif Yus, sampai jumpa di video selanjutnya.